Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Cinta Brian dan juga tentunya dari Joe Abbas Jackson ya guys. Nah sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru saat ini ternyata ada sebuah kabar yang tentu saja sangat begitu mengejutkan datang dari Joe Abbas Jackson, yang dimana kabar tersebut tersebar di sosial media ya guys dan sangat begitu ramai diperbincangkan. Selain Cinta Brian yang saat ini tengah berada di Jepang untuk melakukan proses syuting, ternyata Joe Abbas Jackson juga mendapatkan sebuah tawaran proyek sinetron terbaru. Alih-alih dikabarkan Joe Abbas Jackson mendapatkan tawaran sinetron terbaru, ternyata kabar tersebut tak lain yang dimana Joe Abbas akan dipasangkan bersama dengan Kalista Arum. Nah sahabat Mimin, kabar itu sangat begitu mengejutkan publik tentunya ya. Selain Joe Abbas Jackson pada saat beberapa hari yang lalu telah melakukan proses syuting bersama dengan Junior Robert, kali ini Joe Abbas Jackson dikabarkan akan melakukan proses syuting bersama Kalista Arum dan tentunya bersama Antonio Blanco juga. Kabar itu sangat begitu ramai diperbincangkan ya guys, bahkan tembus hingga jutaan view dan juga ribuan likes ya guys dan ratusan komentar. Hal tersebut banyak sekali yang menanggapi dan juga memberikan komentar atas postingan kebersamaan Joe Abbas Jackson dan juga Antonio Blanco yang akan bermain sinetron bersama Kalista Arum juga. Namun tentu saja komentarnya pun komentar positif terhadap Joe Abbas Jackson. Mereka pun memberikan doa yang terbaik bagi Joe Abbas. Semoga sukses dan proses syutingnya berjalan dengan lancar. Itulah beberapa komentar yang diberikan langsung kepada Joe Abbas Jackson ya guys dan juga Antonio Blanco bersama Kalista Arum. Nah sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan ya untuk saat ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.